Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Novi Channel. Oke, pemirsa, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini aku dapat request lagi nih. Nih, ini dia. Tring. Nah, jadi ini minta dibikin tutorial cara mengunduh video live streaming dari Facebook ya, live streaming ya. Kan kalau video yang biasa sebelumnya aku udah bikin ya, udah share ya di video sebelumnya. Oke, buat kalian yang belum nonton videonya silahkan dicek di video aku sebelumnya ya. Dan caranya sama enggak sih kayak ngedownload video yang biasa? Agak beda ya pemirsa. Oke, dan ini enggak menggunakan aplikasi ya, cukup menggunakan browser saja. Oh ya, satu lagi tambahan, dan tidak semua video live streaming itu bisa diunduh, itu tergantung dari si pengguna Facebooknya, privat atau publikasi ya. Oke, you guys, langsung cus kita masuk ke Facebook. Nah, ini live nih barusannya. Oke, kita cari yang live ya. Sebentar, kita cari yang live streaming yang mana? Bukan. Biasanya banyak, ya Allah, kok nggak ada. Ini bukan ini video ya. Ini juga video. Oke, aku cari di ini notif aja biasanya. Nah, ini dia ada. Kemarin tapi nggak apa-apa, yang penting live ya. Yuk, CBMI. Nah, ini dia. Oke, kita lihat dulu durasinya. 5 menit, oke, bisa lah. Nah, kita tekan yang ini ya. Nah, tadi begini ya. Kita tekan bagian videonya. Nah, kemudian kan kayak gini. Nah, terus yang bagian atas ini ada titik 3. Kita klik. Kemudian kita salin tautan. Nah, kita tinggalin aplikasi Facebook, lalu kita masuk ke browser. Nah, sampai sini terserah Anda mau milih Chrome ataupun Google ya, terserah kalian. Aku pilih Google karena udah enak di sini, gampang banget gitu. Nah, klik aja di sini Facebook video. Downloader, nah ini nih udah ada ya. Nah, ini dia yang ini ya, yang bagian atas www.zfvid.com ya. Nah, kalau yang di video sebelumnya buat video biasa ini, yang ini fbdown.net ya. Kalau buat yang live streaming yang ini www.zfvid.com. Kita klik. Nah, kemudian enter Facebook video URL di sini. Kita tempelin yang tadi kita udah salin. Kemudian kita klik yang unduh ini ya. Nah, ini dia guys. Gampang kan? Tapi satu lagi, sekali lagi ya aku kasih tahu. Jadi nggak semua live streaming bisa diunduh gitu. Jadi tergantung si pengguna Facebooknya privasi atau publik. Kalau publik ya kayak gini gampang, tetapi kalau dia privasi itu susah banget ya. Nanti aku contohin deh yang privasi. Nah, dari sini kita mau milih yang mana, download secara normal atau HD. Biasanya aku pakai normal aja. Nah, kemudian kalau udah kayak gini klik tengahnya, terus pause, terus ini ada titik 3, kita klik dan kita klik download ya. Kita tunggu. Nah, kita klik ini. Tunggu ya. Karena ini durasinya 5 menit, biasanya agak lama guys. Ya mungkin sekitar 30 detikan lah ya. 30 detik ya, bisa jadilah. Kalau durasinya 1 menit, 2 menit itu langsung lah dalam hitungan detik. Tunggu aja ya. Kita sambil nyalain ini sambil nonton. Apa sih ini? Karena memang kegiatan olahraga itu sangat dianjurkan sekali. Bahkan pemerintah mengatakan bahkan
orang yang olahraga itu tidak Nah, perlu ini dia menggunakan nih. masker. Dan hari ini kita Di bagian atas ya, udah terunduh ya. Yuk kita langsung cek masukkah di galeri. Masuk. Dan ini dia, masuk ya pemirsa. Oke, jadi gitu ya. Cukup sampai di sini dulu video dari saya, dan maaf cara penyampaiannya emang belepotan ya, maklumlah. Tetapi yang penting bermanfaat buat Anda ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam cara penyampaiannya, ataupun kurang pas, ataupun ya kurang detail ya. Sekali lagi saya mohon maaf, dan di akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di tutorial berikutnya.